Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini kita akan kembali sharing terkait Simpatika ya Bapak Ibu. Pekerjaan di Simpatika baru-baru ini ketika kita login di akun, beberapa akun ya, tidak semuanya, itu ada notifikasi menu untuk verifikasi data profil ya, update data profil. Di sana disuruh menemukan email ya. Lalu apa dan bagaimana itu Bapak Ibu, kita akan bahas di sini. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan tombol loncengnya juga, like, komentar dan bagikan, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita akan login di salah satu akun Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada permintaan untuk update profil ya. Ketika kita login, ini agak tidak semuanya ini, tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan untuk akun ya? Itu silahkan bisa dicek masing-masing akun ya Bapak Ibu. Nah ini di sini ada notifikasi ketika kita plus nanti tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak muncul menu-menunya nanti ya. Jadi kita harus update dulu. Di sini ada notifikasi perbarui profil PTK. Maaf, data profil Anda dinyatakan tidak valid. Sebelum melanjutkan aktivitas, mohon perbaiki data Anda terlebih dahulu. Kita disuruh menuliskan alamat emailnya ya Bapak Ibu. Akan kita tuliskan saja ya. Setelah dituliskan, benar ya, tuliskan, kita tulis lanjutkan. Ini ada notifikasi data Anda akan diperbarui sesuai dengan data berikut, NIK, email, handphone. Oke, kita simpan ya. Oke, kita sudah simpan. Nah, ternyata selesai Bapak Ibu. Ini akhirnya sudah selesai ya untuk salah satu akun guru. Jadi silakan Bapak Ibu bagi, silakan dicek masing-masing PTK ya akunnya. Barangkali ada yang perlu diupdate dengan cara masukkan emailnya ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Segera dibuka masing-masing semua akunnya ya Bapak Ibu, akun setiap guru. Barangkali ada yang perlu diupdate profilnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu, like, komentar dan bagikan. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Saya doakan, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.